Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Pada video kali ini aku akan menunjukkan beberapa ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada dua jenis device ini. Di sebelah kanan yang berwarna gold keemasan ini ialah peranti ataupun device yang dipanggil sebagai Orion DNA Go. Pasal Orion DNA ni, dari segi design, yang ini dipanggil Abalone series, dia ada resin. Lepas tu sekarang ni Orion DNA ni aku dah upgrade dia punya firmware, software dia menggunakan eScribe, dan sekarang ada 5 firing menggunakan firmware Orion Plus. Dia ada 5 firing sekarang ni berbanding dengan dulu. Sewaktu sebelum dikeluarkan Orion Plus, dia hanya memiliki 3 firing saja Orion DNA ni. Sebelah sini color gold, dan cartridge yang digunakan adalah cartridge Orion Plus. Kita tengok, ni adalah di Orion DNA. Simple je device dia. Lepas Orion keluarkan Orion DNA ni, dikeluarkan model Orion Quest ataupun Orion Q, dan selepas Orion Q dikeluarkan Orion Plus. Jadi apabila Orion mengeluarkan device ni dulu, Orion DNA ni, dia memang legend lah sampai sekarang ni, sebab dia yang pertama sekali port system all-in-one AIO ni yang menggunakan bentuk seperti ini. Depan ada tulis Lost Babe. Kat sini di sebelah sebaliknya sana ada tulis ada Orion dan ada logo. Nampak tak? Orion ada logo dulu, lepas tu Orion. Okay, itu tadi Orion DNA. Yang warna biru ni adalah Orion Plus. Orion Plus mula sampai ke market Malaysia lebih kurang awal bulan September ataupun hujung bulan Ogos tahun 2019. Dia adalah device Orion yang port Orion yang menggunakan cartridge serta OCC yang boleh tukar. Dia yang pertama sekali lah. Sebelum tu Orion DNA dan juga Orion Quest, dia punya cartridge kalau habis kegunaan dia, ataupun dia dah gang ataupun dah hangit OCC, OCC dan juga kapas dia, buang semua sekali. Sekarang ni dengan Orion Plus ni, kalau hangit kita cuma buka drip tip dan kita buang isi dia, OCC dia, lepas tu kita masukkan OCC yang baru. So agak menjimatkan lah. Harga OCC sahaja kalau di kawasan tempat aku ni, satu biji harga dia lebih kurang RM13. Sama juga tadi ada tulis Lost Babe, ada tulis logo dan juga perkataan Orion. Okay, dari segi perbezaan design dia, ni depan ni, panel ni adalah kayu, stabilized wood. Yang lain-lain ni semua memang sama, tapi ada satu je yang melihatkan dan menampakkan perbezaan dia dari segi fizikal. Apa dia? Kat sini ya. Kalau kita tengok di sebelah panel ni, Orion DNA warna gold tidak ada logo ini. Orion Plus dia ada logo, dia tulis Orion Plus tetapi logo Lost Babe. Ini sahaja perbezaan dia secara fizikal yang di luar, di badan. Lain semua memang tak ada beza. Button posisi sama, lampu posisi sama, firing button posisi sama, lock unlock pun sama. Atas pun, tempat letak cartridge pun sama. Bawah kan air ventilation dia pun sama. Port USB dia pun sama. Untuk charging dan untuk connect pada PC pun sama. Memang tak ada perbezaan lah dari segi fizikal dia. Okay guys, terima kasih banyak. Itu saja yang aku nak bawakan hari ni, kali ini dalam video ni, iaitu perbezaan fizikal antara Orion DNA dan juga Orion Plus. Okay guys, thanks a lot. Ciao.